Pemirsa, untuk memantau kondisi tol layang Jakarta-Cikampek sudah bersama kami rekan Bayu Pradana dari lokasi. Bayu, bagaimana perkembangan pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek hingga saat ini? Pembangunan tol layang Jakarta-Cikampek 2 ini masih terus dilakukan hingga saat ini, di mana setidaknya sudah ada 95% dari total yang dibangun hingga saat ini. Dan saya akan mengajak juru kamera Freddy Budiman untuk menunjukkan pada Anda pemirsa seperti apa kondisi terkini dari pembangunan tol Jakarta-Cikampek 2 atau tol layang yang dibangun sepanjang 36,4 km ini. Seperti inilah kondisinya, di mana selain tol yang sudah siap, kami juga memantau terdapat sejumlah alat-alat pendukung nantinya untuk mengoperasikan jalan tol sepanjang 36,4 km ini pada yang ditargetkan pada awal Desember nanti. Di mana kami sudah melihat bahwa untuk dioperasikannya tol ini sudah dilapisi aspal dan juga beberapa alat pendukung seperti adanya penerangan seperti lampu-lampu juga sudah terinstal hingga saat ini. Juga kami juga melihat adanya beberapa petunjuk jalan yang sudah terpasang. Hanya saja kendati demikian masih belum ada marka jalan yang disiapkan untuk nantinya mengoperasikan jalan tol ini. Dan selain itu juga masih ada sejumlah hal yang menjadi perhatian kami. Di antaranya kami tidak melihat adanya rest area yang dibangun untuk mendukung pengoperasian jalan tol Jakarta Cikampek atau tol layang sepanjang 36,4 ini. Di mana tol ini direncanakan akan dioperasikan pada awal Desember nanti dan diharapkan nantinya akan membantu untuk arus mudik Natal dan juga tahun baru 2019. Ini yang menjadi perhatian khusus di mana tol terpanjang, tol layang terpanjang ini nantinya juga akan digunakan oleh masyarakat pada mobil golongan 1 atau mobil pribadi dan juga golongan 2 yaitu truk kecil, yang dimana ini nantinya dimanakah mereka akan beristirahat apabila mereka kelelahan dalam perjalanan mereka sepanjang 36,4. Mengingat ini nantinya ditargetkan akan selesai atau dioperasikan pada awal Desember nanti, namun masih belum ada rest area atau tempat peristirahatan yang sudah siap. Kendati demikian juga, saya akan sekali lagi menunjukkan pada Anda pemirsa seperti apa kondisi lalu lintas terkini, di mana di belakang saya saat ini Anda bisa lihat pemirsa bahwa lalu lintas di arus tol Jakarta Cikampek 1 atau tol yang ada di bawah dari tol yang ini terpantau lancar meskipun kendaraan sudah ramai. Meskipun kita tahu bahwa beberapa waktu juga pada arus tol ini juga terlihat sesekali padat karena ada pembangunan tol layang ini dan juga mengingat adanya jam sibuk pada arus tol ini, namun pada hari ini tidak ada kemacetan yang terjadi pada arus ini dan kami melihat arus yang cukup landai. Dan mengingat tol ini akan dibangun sepanjang 36,4 km, nanti direncanakan para pengemudi yang akan memasuki tol ini atau menggunakan tol ini akan dikenakan tarif sebesar Rp1.250. Mengingat panjang tol yaitu 36,4 km, nantinya total yang akan dikenakan kepada pengemudi adalah sebesar Rp45.000. Dan tentunya tarif ini nantinya masih akan dikaji ulang oleh pihak terkait untuk disesuaikan dengan beberapa hal yang ada di tol ini. Dan tentunya diharapkan selain nantinya dapat membantu arus mudik Natal dan juga Tahun Baru 2019, juga tol ini diharapkan dapat membantu untuk mengurai kemacetan dari Tanjung Priuk dan juga 3 wilayah industri lainnya. Davi dan April. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Jembatan Tol Layang Jakarta Cikampek.